Nang rekaman kamera sing dipasang nang jero montore warga, iso ditonton loro pelaku aksi begal ngeroyok paksa hp RC. Salah siji mahasiswi ITS Surabaya. Aksi begal sing kedaten tepak nang ngarap gerbang kampus ITS Surabaya tepake nang dalan Arif Rahman Hakim Surabaya iki Korban sempat ngelawan balik pas HP ini KP di Jaluk Pekso, sampai enggak no pelaku logor toko brown pt Tapi korban akhirnya ngepir pas nontok loro pelaku nggawok gaman landep, ambek ngencem keselamatan nyawone. Nang video iki cak ning, yo nontok no uang sing rekam ngelakok no upaya ngedang, mepet brown pt pelaku barek kendaraane. Tapi pelaku pancet kasil keplas. Sauntoro iku Kompol Imade Patra Negara, Kapolsek Sukolilo ngomong, aksi bekal iki wis no korban nang pihak e. Lah saiki kasus e nang proses selidikan polisi. Ayul Andim, CTV.